Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, dah lama tak cakap depan kamera. Rasanya last time hari Rabu kot. Rabu ke Khamis, tak ingat. So, hari ni tak ada benda yang cool pun nak cakap. Cuma just nak buat video pasal tips interview IUMC and tips untuk IELTS lah. Sebab last week kot, awal last week, ada orang komen kat blog kata nak tips interview. So I assume itu dia minta tip interview Ireland lah, sebab untuk for UK saya tak ada pengalaman, tak ada peluang untuk menghadiri interview medical school UK. So tak tahu cara dia macam mana. So yang boleh saya bantu adalah ceritakan pengalaman semasa interview IUMC. Okay, so dengar elok-elok, okay? Sebab komputer saya ni dia tak ada window movie maker. So tak boleh nak macam nak masukkan word apa benda yang korang kena buat lah masa interview. So dengar elok-elok. Okay, okay, dengar elok-elok pula. So okay, saya menghadiri interview IUMC ni pada Januari 2011. Okay, Januari interview 2011 lah untuk IUMC lah, IUMC full course. Oh, yang kalau yang ada yang still minta tips interview IUMC ni, I mean like tips interview ID ni, saya rasa budak, not budak, maksud saya pelajar AUCM eh. Sebab ada tanya seorang kawan, Shaima. Dia kata waktu zaman dia interview Ireland waktu bulan Mac. So I assume yang tanya ni pelajar-pelajar dari AUCMS lah rasanya. Tapi untuk pelajar-pelajar lain pun insyaAllah boleh guna pakai juga, as long as untuk medical school di Ireland. So Januari 2011 hadir interview. Tak perlu nak pakai vok-vok. Saya hanya pakai baju kurung je hari tu. Dah lah pakai baju kurung, pakai sandal. Tapi supposedly elakkan pakai sandal lah, sebab saya memang jenis yang simple. Memang ada sandal je time tu. And plus saya rasa interviewer tu tak nak pun tengok kat bawah saya pakai kasut ketak kan. So lagipun interview tu dia berlangsung dalam KY juga. So macam tempat tu pun macam tak adalah macam kelas sangat pun kan. So macam just pergi memang simple gila. So dia ada ikut turn. Means that kita orang punya interview ni individu lah. Tapi tak tahulah next time dia nak buat group ke apa tu, saya tak sure. Tapi yang masa saya tu memang interview individu. So okay, waktu turn saya tu ada dua orang panel. Okay, memang diorang sangat baik lah. Diorang yang bukakan pintu. Okay, both of them lelaki yang sangat gentleman. Okay, so okay, so waktu mula-mula masuk tu, interviewers tu penemu duga tu memang sangat baik lah. Memang dia cakap, oh jangan nervous. So kita pun rasa macam okay. Tapi saya bukanlah nak membaga diri, tapi memang saya sebenarnya berada dalam keadaan okay lah waktu tu. Sebab waktu interview ni penting lah untuk kita ni macam tenangkan diri, jangan cuak. Sebab bahayanya cuak ni, dia akan meningkatkan blood pressure and boleh block your mind lah kan, block your mind, and then akan buat you rasa blur. So avoid rasa cuak lah. Kalau boleh just relax and always ingat yang interview yang bakal berlangsung tu hanyalah conversation biasa. Okay, memang pasal conversation biasa ni memang saya dah mengamalkannya sejak daripada maksud saya dah mengamalkannya sejak dari zaman interview scholarship Mara lah. Sebab kalau kita
kalau kita take serious, kita akan cuak lah. Tapi kalau kita fikir, okay, aku nak interview ni just nak cakap biasa-biasa je. I mean like macam perbualan biasa je. So kat situ, kat situlah datangnya rasa macam kita rasa relax kan. So berdoa lah agar Allah kurniakan ketenangan masa tu supaya kita anggap interview tu macam conversation biasa. And then waktu interview juga pentinglah juga untuk kita senyum. Okay, avoid buat muka macam cuak, takut. Avoidkan muka-muka macam tu lah. Okay, expression macam tu. Buat muka senyum. Okay, muka macam, muka macam seorang doktor. Cik, memang betul lah. I mean that you kena berlakon lah. Treat yourself at that time macam seorang doktor. Macam mana kita tengok doktor, macam mana doktor seorang yang confident. Bila dia cakap tu memang sangat bersemangat. Okay, dengan senyuman yang tak lekang di bibir. So macam tu lah juga bila kita hadiri interview untuk medical school. Okay, apply the same thing. Okay, mengenai soalan masa interview. Okay, dia ada dua panel. Seorang panel tu dia tanya pasal diri kita lah, pasal kenapa kita ambil medik, kenapa pilih island, semua tu. Seorang lagi tanya pasal co-curriculum. So soalan dia macam soalan common lah. Tapi yang apa yang saya nampak dari cara mereka bertanya soalan, mereka akan tanya soalan based on jawapan kita. So dekat situ kena be careful. Jangan cakap sembarangan. Pastikan apa yang korang cakap tu, korang tahu apa yang korang cakap kan. Kan, okay. Kalau katakan korang kata nak jadi cardiologist, so korang kena tahulah cardiologist tu macam mana, bla bla bla. So selalunya soalan dia tu akan berantai. Sebab mengikut kata-kata senior dan kata-kata cikgu kaunselor saya sendiri di KY, interview island dia bukan nak tengok intellectual kita macam mana. Tak adalah nak tengok kita ni IQ tahap berapa semua. Tapi dia nak tengok kepada karakter diri. Budak ni boleh jadi doktor ke tak ni. Okay, nak tengok lah maksudnya dari segi keyakinan kita, cara kita bercakap, cara kita bawa diri semua. So kat situ actually question yang dia tanya tu tak susah. Cuma dia tengok cara kita. Means that cara dia macam dia nak kenal kita. Faham. So boleh anggap lah interview tu macam dating juga. Okay, macam mana kita, kalau boleh kita nak orang tu macam fall in love with me. Kan lah, macam tu juga lah masa kita interview kan. Memang cakap memang gila, sopan santun semua kan. Cakap pasal dating tu memang teringat lah yang the second panel yang tanya pasal co-curriculum tu. Oh, dia memang sangat handsome lah dengan mata biru dia. Tapi sampai sekarang dah sampai island, tak jumpa-jumpa dia lagi. Okay, itu selingan. And next, and next, apa lagi ya? Oh, pasal hand movement. Hand movement ni memang penting. Sebab waktu saya search di interview, waktu nak scholarship MARA dulu, memang ada terbaca kat mana cakap hand movement ni penting. Sebab hand movement menunjukkan betapa kita ni, betapa kita ni sebenarnya committed dengan apa yang sedang kita cakapkan. So kalau ada peluang macam kita bercakap, gunakan hand movement. Sebab memang serius. Okay, cuba korang tengok orang yang bercakap yang gerak-gerak tangan, nampakkan macam macam mana dia bersemangat untuk melontarkan apa yang dia cakap lah. So gunakan hand movement. Jangan just nak duduk macam ni je, bla 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 semua, kontrol-kontrol ayu. Jangan kontrol ayu sangat lah. Okay, as a doctor, jangan nak kontrol ayu sangat. Gunakan tangan untuk expresskan pendapat semua. Okay. And then macam kena prepare tu macam biasalah. Prepare kenapa island, kenapa medic, semua tu kena buat reading lah. Okay. So lagi apa pasal interview? Rasanya macam tu. Kalau ada part-part yang I miss out, boleh tanya balik. Lepas tu pasal tips IELTS. Rasanya saya bukanlah orang yang sepatutnya untuk ditanya pasal tips IELTS. Sebab saya dapat band 7 je. Speaking and writing both band 6. So sangat teruk. Just core reading and listening.
So kalau macam korang rasa speaking korang or writing korang memang macam tak terasa sangat, try lah untuk score reading and listening. Tapi saya berharap korang improvekan semua bahagian lah, kan? Rasanya okey je macam speaking tu. Saya rasa kesilapan saya masa tu mungkin soalan tu yang susah. Okey. Ataupun mungkin masa tu sebenarnya saya cuak, so macam cakap pun macam merapu-rapu sikit. And then untuk writing tu kena chill lah. Actually dalam apa-apa jua benda yang kita buat pun, even interview ke, exam ke, IELTS ke, yang paling penting kena rasa tenang lah. Kalau rasa cuak, itu yang buat kita hilang fokus semua. So rasanya itu je nak cakap. Tak tahu dah berapa minit dah sebenarnya, kan? So I think that's all from me. Kalau ada further question pasal interview IMC, boleh je tanya dekat you, dekat komen, tak pun tanya dekat blog, tak pun tanya dekat email, tak pun tanya kat Facebook pun boleh, insyaAllah. Yang mana saya, yang mana akak mampu membantu, akak bantu. Eh, cakap, kan? So itu je. Ada banyak, sangat banyak nak kena baca ni. Ha, before that nak tanya lah, serius ke korang nak ambil medik? Okay, memang perlu ada passion yang kuat lah. Kalau tak ada passion yang kuat for medik, then just forget it. Okay. So rasanya tu saja. Okay, nanti saya letakkan juga link tips interview yang saya refer lah masa nak interview Island tu juga. Alright, sekian. Wassalam dan selamat study, selamat berinterview, selamat ber-IELTS kalau belum ber-IELTS lagi. Okay, bye-bye.